Masih lagi mengenai perkembangan menjelang Sukan Olimpik 2020 Tokyo, Jepun. Meskipun banyak kejohanan olahraga ditunda akibat wabak coronavirus atau COVID-19, Kesatuan Olahraga Malaysia KOM sentiasa mencari jalan bagi membolehkan atlet olahraga mengejar tiket kelayakan ke temasya besar dunia itu. Timbalan Presiden KOM Datuk Mumtaz Jaafar berkata faktor kesihatan dan keselamatan atlet perlu diutamakan agar tiada yang dijangkiti virus. Namun pihaknya akan tetap memastikan atlet-atlet dapat mengambil bahagian dalam kejohanan-kejohanan yang masih berlangsung. Pra-Olympic Mei di Jepun juga. So, kemungkinan besarlah itu kita dah mohon pada Majlis Sukan Negara untuk menghantar semua atlet yang dalam lingkungan 6 orang tu. Qualified. Kita bila dia open, kita pun kena agaklah siapa yang terdekat dengan murid tu kan. Jadi siapa yang terdekat kita pergi, tidak khususnya seorang ke dua orang ke. Beliau bercakap selepas majlis pelancaran kejohanan merentas desa FTKLAA 2020 anjuran Persatuan Olahraga Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur FTKLAA. Dijangka 2,000 peserta akan mengambil bahagian dalam kejohanan yang memasuki tahun ke-6 ini. Berlangsung pada bulan April, 5 kategori akan dipertandingkan iaitu terbuka lelaki dan wanita, veteran, remaja, kanak-kanak 9 hingga 12 tahun dan kategori fun run.